7. Sifat huruf bagian D. Sifat huruf lagi pula sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Untuk pemanasan kita merujuk surat yang ada di atau yang kita buka. Ya, kita baca bareng-bareng surat atau A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariqa. Wa ma adraka mat-tariqa. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tarayib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhaati ar-raj'i. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Ya, satu surat saja. Sifat berikutnya, kemarin kita bahas dua sifat, yaitu sofi yang tajam. Sofi, zai, sin, as, itu tajam, suara. Yang kedua, kol-kol, kubra, kusullah, perbedaannya apa ya, kan? Kubra dan kusullah? Di akhir. Kubra di akhir. Kalau di wakaf, ya. Kalau sutra di pertengahan. Namun secara bunyi, ya, secara bunyi, dua-duanya harus diperjelas. Nah, yang poin yang ketiga, ya. Sifat yang disebut li. Li itu arti lembut, suara lembut. Keluarnya suara huruf dari mafatnya dengan lembut. Disebutnya li, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan bunyi seperti ini, huruf ya sukun dan waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah atau gampangnya au ai, ya, au ai, gitu ya. Ada harokat fathah sebelum waw dan ya, maka dia dibaca li, ya, li atau lembut, jangan ditekan. Ya, jangan ditekan. Contoh, khob, khob, bukan khob, jadi bukan seperti itu, ya. Tapi dibaca dengan lembut. Khob, khob, hayda, bayda, khob, hayda, bayda. Itu contoh bacaan li. Coba ya. Khob, khob, ikuti. Khob, khob, hayda, bayda, bayda. Lebih jelasnya saat kita wakafkan. Oke, okay, kita baca surat Quraisy. Ya, ini contoh ini itu ada di surat Quraisy. Setiap akhir kalimatnya dia li. Surat Quraisy. Surat Quraisy.
mulai semua ya, contoh sampel bacaan atau sifat lim. Roi, soi, baik, contoh yang enggak dibaca lim kayak gini, salahnya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ditekan, enggak boleh baca dengan tekan.
Ya kita pakai ini Mushaf Madinah. Jadi cara kita membaca dengan Mushaf ya, sekarang Mushaf Madinah. Ya. Mushaf Madinah itu salah satu cirinya dia ada tanda harokat yang berbeda dengan Mushaf Hindi. Mushaf Hindi yang biasa diterbitkan di Indonesia. Biasanya kalau Mushaf Hindi itu menuliskan i panjang dan kayak gini, ya. Biasanya ditulis dengan cara ini i gitu ya, harokatnya seperti ini, ada apa kasro panjang gitu ya. La juga nggak kayak gini, la biasanya ditulisnya langsung di atasnya i la fi. Nah sedangkan Mushaf Madinah jadi langsung begini, setiap bacaan a pasti ada pasangannya. Kasroh dipasangin dengan alif, domah dipasangin dengan waw. Nah, yang membuat si kasroh ini panjang, ini panjang. Huruf apa? Ya. Ini ya nih, variasi bentuknya kayak gini. Ada juga yang belum familiar, berfungsi menjadikan si ini. Jadi kalau misalkan kategorinya mak asli atau mak asli, kalau kan, siapa? Karena ada apa? Alif sebutnya, bukan fathah. Gitu. Jadi memang fungsi alif selama-lamanya dia berfungsi untuk memanjangkan fathah. Jadi enggak ada tuh istilah alif dikasih harokat. Itu enggak ada. Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah, enggak ada. Kenapa alif dikasih harokat? Karena fungsi alif untuk apa? Huruf mad, simbol mad. Oke? Oke. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. Ini untuk ayat keempat bagian pun yang sanggup silakan bernafas. Jadi jujur yang karena di sini memang tidak ada tanda wakaf. Kita wakaf di sini wakafnya wakaf ikhtiari, wakaf pilihan sendiri. Kita belajar tawasul baiknya dan syiddah. Jadi kita tak boleh di istilahnya itu di min khaw wa anha. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraish, rihlat ash-shita'i wa s-sif. Falyabudu rabb hadzal bayt.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bismillahirrahmanirrahim. Ila bihri tashita'i wassayi Falya'budu rabba hadal bayt Alladhi at'amahu ila fi quraish ila fi
بهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت Kita lihat kalau kita baca pakai sin biasa
kurang pasti nggak tahu juga saya tanya kurang pasti kalau baca nggak tahu minasyaitan Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih. Mungkar. Gitu ya. Gitu ya. Baca asalnya sudah. Ila fi. Ya, binya beda. Ila fi. Ah, sorry. Ila fi kubu rakita. Ya. Ila fi kubu rakita. Sorry. Ila fi Quraish, ila fi Quraish, ila ila fihim, ila fihim rihlat as-sitai was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bayt. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Tadi tahu basmalah dan yang ila di Quraisy di save ya. Lanjut terakhir. Ila Hamzah ya, jangan masuk ke itu. Ini bisa ini ila 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 fihim rihlat ash-shita'i. Ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ sifat inhiraf. Sifat apa? Inhiraf. Yaitu menyimpangnya suara guru karena alirannya tidak sempurna. Tidak sempurna. Disebabkan terhalangnya oleh lisan. Jadi inhiraf ini menurut sebagian para ahli qiraah tidak berkaitan dengan suara bunyi dari huruf hijaiyah. Jadi dia hanya posisinya berkaitan hanya dengan apa namanya letak dari lidah, menyimpangnya suara lam dan roh. Jadi pada saat antum membaca huruf lam dan roh, tidak bakalan ada koreksian antum kurang inhirafnya. Inhirafnya kurang. Bismillah. Bukan inhiraf itu. Enggak ada koreksian di inhirafnya.
paling dikoreksinya apa? Kurang takrirnya, kurang tebalnya, gitu ya. Enggak kol-kolah kok, enggak ada kol-kolahnya. Ini enggak lini. Tapi kalau inhiraf ini biasanya tidak ada kaitannya dengan bunyi dari apa huruf hijaiyah. Tapi tetap dimasukin. Dan kami biasanya saat membahas ini tidak dipraktekin. Cukup menjadi sakofak saja. Cukup menjadi apa? Tambahan informasi saja. Jadi kita skip saja untuk yang inhiraf ya. Nah, yang poin kelima nih, ini yang penting. Poin kelima ini berkaitan dengan bunyinya roh. Ini roh ini punya sifat namanya takrir, bergetar. Ya, bergetarnya lidah, ujung lidah ketika pengucapan huruf dengan getaran yang halus. Gitu. Nah, di sini ada notes-nya. Seorang qori nggak boleh berlebihan dalam takrir. Sehingga menyebabkan huruf ro lebih atau baca lebih dari sekali. Contoh berlebihan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk latihan awal enggak apa-apa, untuk latihan. Tapi kalau baca asli seperti itu, antum telah membaca ro lebih dari sekali. Seolah-olah itu ro-nya bukan double, jadi triple. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba praktek yang satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah gitu banget baca roh ya. Ya, takrirnya berlebihan. Cukup dengan takrir getaran yang tadi halus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Versi tebal, versi tipis. Ingat kuncinya biar gampang ingatnya. Pokoknya kalau misalkan bunyi rohnya itu ada bunyi i, ya, gitu ya, atau kasroh, ditipisin. Tapi kalau ada bunyinya a atau u, ditebalin. Bedanya apa? Coba. Dagasur, silakan. Dagasur. 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 Tagasul, tebal tebal atau tipis. Tagasul, tebal atau tipis. Antum dengar ya. Tagasul, tagasul, tagasul. Beda ya? Rasanya beda ya? Coba sekali lagi ya. Maqadir. Kalau yang maqadir aslinya tebal atau tipis? Harusnya tipis karena bunyinya i. Kalau takatur tebal atau tipis? Coba antum sekarang bedain tebal dan tipis dengan roh. Takatur. Silakan. Terbalik.
Mahogil. Oke, tidak itu ya. Itu seninya huruf-huruf begitu. Ya, enggak sama dengan R versi kita. Dan takriran-takrirnya tadi getarannya enggak boleh berlebihan, melebihi getaran yang seharusnya. Sehingga nanti kalau berlebihan tadi dianggap rohnya lebih dari sekadar. Takasur, begitu ya. Takasur. Ya, tips bagaimana menebalkan biasanya dengan cara menutup, ya, menutup dari mulut kita, mulut dikumpulkan bunyinya di area depan mulut. Takasur, sur. Kalau ditipisin, takasur, sur agak smile. Takasur, sur. Nama biru. Biru. Nah, itu perbedaan huruf roh yang tebal dan roh yang tipis. Nah, kaitannya dengan takrir lagi. Nah, ini contoh takrir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antum saat membaca surat wal asri, ya, bunyi ra, ya, jangan dihilangkan. Banyak orang membaca cuma begini, wal as, bunyi ra hilang. Dan karena ra-nya ini ada di ujung, maka ra berubah jadi sukun, kan? Nah, ketika roh jadi sukun, sisa bunyinya tinggal takrirnya saja, gitu. Getarannya, wal asr, urnya doang, gitu. Maka ketika digabungin jadi wal asr. Kalau di slow motion, wal asr. Coba kita pakai cara yang slow motion. 1, 2, 3. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Sekarang yang asli. Wal asr. Wal asr. Usr. 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 Fajr. 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 Qadr. Qadr. Syahr. 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 Baik. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Insan lebih khusus. Oke, coba. Wal asr, innal insana lafi khusr. Ya, coba. Wal asr. Sorry, mas. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Baik, takrirnya dapat. Lanjut. Wal asr. Naam. Innal insana lafi khusr. Tayyib. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Tayyib. Ya. Wal asr. Bikin lagi, bikin lagi. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Tayyib. Sip. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Ya. Innal insana lafi khusr. Oke. Upayakan jangan sampai terkesan sad dan sinnya berkol-kolah. Wal asr. Setnya kedengeran, khusr, bukan gitu. Wal asr, khusr, bukan gitu ya. Jadi khawatir ya, sifat setnya jadi seolah-olah berkhusr, gitu ya. Oke, lanjut, contoh. Wal asr. Lagi, wal asr. Wal asr. Oke. Innal insana lafi khusr. Baik, mantap. Lanjut. Wal asr.
Innal insana lafi khusr. Nah, mantap. Lanjut. Wal asr. Ah, yang terakhir, yang terakhir. Wal asr. Wal asr. Takrir, takrir. Coba. Ah, coba. Wal asr. Ah, kita boleh. Innal insana lafi khusr. Jangan-jangan jadi lah ya. Khus. Innal insana lafi khus. Gitu, coba. Innal insana lafi khus. Oke, sip, mantap, lanjut. Wal asr. Ya, sip. Innal insana lafi khus. Terus. Dikit lagi khus. Usr. Nah, lagi. Innal insan. Innal insana lafi husr. Oke, masih bunyi tonnya. Jadi enggak apa-apa, yang penting sudah dapat takdir dulu ya. Oke, nanti kita perbaiki lagi. Lanjut. Wal asr. Innal insana lafi husr. Oke, sip, lanjut. Wal asr. Ya, pakai shot ya, bukan pakai shin. Wal asr. Oke, lanjut. Innal insana lafi khusr. Nah, lagi, ulangi. Innal insana lafi khusr. Oke, lanjut. Wal asr. Lagi. Wal asr. Oke. Innal insana lafi khusr. Oke, lanjut. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Bisa pakai khusr. Nah, ulangi. Innal insana lafi khusr. Baik. Oke, mantap. Kita lanjutkan ke wal fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gabungan tuh. Sifat takrirnya dapat. Sifat hamasnya ada. Tak ada sifat hamas ya. Wal-wat-tu. Coba. Wal-wat-tu. Ah, mantap. Wal-layni-idha-yas. Hal fi dhalika qasamun fi dhihijr. Hal fi dhalika qasamun fi dhihijr. Lidhihijr. Nah, dia tipis, jangan lidhihijr. Gitu. Satu, dua, tiga. Lidhihijr. Oke. Okay. Kalau tebal gini. Lidhihijr. Coba. Lidhihijr. Oke. Okay. Walfajr. Walfajr. Tebal tipis. Tipis apa tebal? Walfajr. Walfajr. Oke. Okay. Coba tebal lagi. Tebal tadi tebak ya. Tebal tadi tipis. Walfajr. Walfajr. Sekarang makan berat lagi. Tebak. Satu, dua, tiga. Walfajr. Tipis. Walfajr. Tipis. Walfajr. Tebak. Walfajr. Jadi itu tipis itu bukan di pelangi. Walfajr. Tipis. Walfajr. Enggak. Walfajr. Walfajr. Coba. Walfajr. Tipis. Walfajr. Tebak. Walfajr. Tuh, mantap.
itu namanya tafkhim. Ya sahih, seperti itu tafkhim yang mantap. Ya, coba asyur. 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 Tipis. Asyur. Tebal. Asyur. Tipis. Asyur. Yang benar? Tebal. Oke, ingat ya. Tebal. Bunyinya fathah dhamma. Kalau kasroh dibunyikan dengan tipis. Tapi ada di kondisi tertentu, kalau kasroh dibaca tebal. Tapi kasuistik sangat minoritas. Contohnya, nih. Mirsa. Tebal tipis? Tipis. Harusnya kan tipis, rumus tadi ya, rumus tadi harusnya kan tipis. Tapi gara-gara si huruf ini. Nah, kemarin ingat, shot punya sifat apa? Istiqlal. Tebal. Tebalnya si shot ini mah menjadikan roh jadi ikut tebal. Harusnya dia si rohnya ini tipis, jadi tebal gara-gara tadi. Jadi dirinya shot sifat tebalnya ini mempengaruhi roh. Mil, shot. Harusnya mil, shot menjadi mil, mil. Jadi oh. Ini seninya baca Quran. Jadi antum nanti di next level itu nanti akan ada apa sih ya pentasih mentasih bacaan tebal dan tipisnya. Panjang pendek udah lewat, kunah udah lewat, mahfud udah lewat, sifat udah lewat. Tapi ketika sifat tebal tipisnya belum dapat, nah, itu menjadi penentu fasih atau enggaknya. Jadi itu akan berasa. Akan bisa ngerasain bacaannya, kefasihannya apa next level dengan kefasihan yang biasa dilihat dari tempat dan tipisnya huruf. Contoh, bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin ashar wasyafi wal wadr. Itu enggak pakai tempat tipis. Tapi kalau baca bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal wadr wal layli idza yasr. Secara zauq rasa ada bedanya enggak sih? Sekilas, sekilas, sekilas. Ya? Biasa ya, ada bedanya. Ada bedanya sedikit ya. Atau misalkan belum terlalu ngeh banget ya. Mungkin enggak terlalu beda karena yang baca satu orang gitu ya. Nah, nanti ketika antum lama, jadi next level, antum akan bisa ngebedain. Ini fasa ganda. Nah, bukan gaya baca ya? Bukan. Saya pikir gaya baca. Bukan. Ada yang tipis. Enggak, jadi itu berkaitan dengan taksir dan tajwid. Taksir dan tajwid. Ketika antum dia apa namanya bisa sudah bisa menempatkan posisi tebal dan tipisnya huruf itu ya penentu kefasihan bukan gitu ya. Jadi PR kita bukan hanya makhraj sifat guna panjang pendek mad dan seterusnya tapi tebal dan tipisnya huruf ini itu berkaitan dengan kesempurnaan dari baca. Baik. Itu yang bisa kita pelajari sudah jam 8.15 ya. Antum tidak ada kewajiban lain. Kita sama-sama akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Mudah-mudahan pagi hari yang berkah ini yang awali dengan tilawah Quran menjadi keberkahan untuk setiap aktivitas kita sepanjang hari. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu pernah ada lagi ada tapi saya tidak dulu. Ya sama. Istilah lain aja, Akbar dengan